Selamat pagi guys. Hari ini saya akan mencucikan mobil Fortuner beserta coating sekalian, coating mobil. Mulai dari awal beli hingga 4 bulan ini, sekarang ini belum pernah saya cuci hidroliskan dan belum pernah saya coatingkan. Simak terus untuk Tri Bagus Vlog. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Untuk hasil coatingannya nanti saya akan meliput kembali. Terima kasih. Ciao, simak terus. Nah, ini sudah sampai cucian mobil. Nah, ini sudah sampai cucian mobil. Nah, kali ini saya akan ini ya, nerangkan masalah cuci sama coating ya, Mas ya. Iya. Cuci coating ini Mas ya, yang ini nanti ya. Ini nanti proses, di proses gimana nih, Mas? Ya, prosesnya bisa lihat 2 hari paling cepat, paling lama 3 hari. Ya, ya. Coating sama body ya? Ya. Coating body sama kaca kemarin. Kaca ya. Sama kaca. Oh, obatnya apa, Mas? Dari SEO. SEO. Ya. SEO mana? Jerman. Jerman ya. Oh, ya. Mana? Ya, kita proses dulu dari cuci mobil ya. Cuci dulu. Jadi nanti ya. Ya. Baru nanti baru di eksterior dulu. Ya. Berapa layer ini katanya? Dua. Dua? Dua apa tiga layer ini? Sebenarnya dua, tapi yang satu layarnya jadi tiga, yang satu layarnya cuma untuk pori-pori dulu. Tiga, tapi yang anunya satunya buat tutup pori-pori dulu. Oh, gitu. Ini nih. Nah, nanti yang kotoran yang lengket ini kan bisa hilang terus gelap. Ya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Kita lihat nanti di kita liput di sana nanti hasilnya seperti apa. Prosesnya. Ya, prosesnya. Oh, proses hasilnya langsung aja kali ya. Ya. Oke, okay, ya. Kasih ya. Days later. Ya, selamat sore. Halo. Guys, ya. Ini sudah selesai untuk coating mobil Fortuner-nya. Ya gimana, Mas? Ini lancar pengerjaannya kemarin? Pengerjaan sesuai estimasi. Ya. 2 sampai 3 hari. Ini ternyata hari ketiga karena kondisi cuacanya juga enggak menentu, ya. Panas hujan. Ya. Ini baru selesai jam 4 15 menit. Ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Sudah ya. Sudah maksimal ya ini ya. Sudah maksimal. Ya. Selesai. Ya, ini kalau kita mau coating, silakan ke ya, kaca sendiri. Iya. Nah, oke. Okay. Oke, ini guys. Nah, ini hasilnya. Ini di sini kemarin kurang ada peset-pesetnya. Ya, sekarang di sini ya. Ini udah hilang semua. Ya, di sini satu pola. Ya, nah, ini. Selesai guys, ini guys. Ya. Mobilnya sudah keren lagi, sudah mengkilat. Oke. Ya. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Selalu ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi guys, bila ingin mobil kalian terawat dan bersih, jangan lupa cuci mobil kalian, poles mobil kalian. Kalau ingin cat nampak mengkilap, jangan lupa di coating sekalian. Simak terus
Tribagus Vlog. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. See you. Terima kasih.